Hey man, welcome back with me and Koyo di sana and Diki di sana. Sini Dik. Ya yeah, dia lagi nggak mau syuting and we are here. Okay, so. Oh jangan panggilin. Ya yeah, so today, nih udah bisa dilihat sudah ya sudah terondol, bisa dibilang ini udah terondol mobilnya. Jadi kita mau bahas mobil ini untuk hari ini. Jadi jangan lupa bagi kalian, kita mau ingetin dulu untuk follow 5 Instagram kita. Ada di Art Total Concept, Art Garden and Store, Art Premium, Art Industry, dan yang terakhir adalah body kecepatan kita ada di Art.Saber. Oke, jadi di subscribe juga di channel kita. Bila kalian suka video-video seperti ini, acungin jempol ke atasnya. Jika kalian tidak suka video ini, acungin jempol ke bawahnya saja. Kita tidak memaksa kalian semua untuk tekan jempol ke atasnya. Jadi hari ini kita mau bahas mobil ini. Ya, jadi kemarin si Alvin udah ya ngerokin semuanya ini. Jadi sekitar berapa persen ya? 80% ya? Ya, 80% ini udah dikerokin semua. Nah, ini udah sampai platnya. Kita lihat di sebelahnya ini fender udah dicopot juga. Jadi ya kemarin sebenarnya sempat ada karat di bagian sini. Jadi karena karat itu sifatnya menjalar, jadi karena si karat itu sifatnya menjalar, jadi bisa ngerembet kemana-mana. Kita udah buang dulu karatnya, lalu ditambal dengan plat baru. Nih, jadi dia aman. Ini yang karat-karat udah kita buangin, ini tinggal sedikit-sedikit lagi, ini bisa digerinda-gerinda. Pokoknya kita buat mobil ini seperti orisinilnya lagi, begitu guys. Jadi ini udah mulai kita beresin lagi di bagian fender. Dan ini si ownernya datang, jadi kita kembalikan ke sang owner. Nah, sebenarnya gue hari ini nggak mau ngevlog sama lu, Van. Gue, ih, oh, gila lu. Kok susah banget ya ini ya? Ya, cek. Satu, cek satu. Nah, oke. Okay. Jadi ya langsung aja. Tadi lu sampai mana menjelasin ini? Pokoknya jelasin ini karat sudah mulai dibuang kan. Ini progres untuk mengeluarkan cat. Jadi ini udah
ya 80%. Jadi guys, sebelum ke total proses body itu dibikin seperti sendok alias kinclong, kita itu harus ngelepasin semua bagiannya. Betul. Interior, mungkin part-part mesin nanti juga ada yang beberapa dilepas, karena kita akan mengecatnya itu benar-benar seperti OEM. Catnya apa? Kita ada giveaway, gue masih ingetin. Masih salah jawabannya kemarin. Gak ada yang benar jawabannya, jadi kita dilanjut giveaway-nya. Komen-komen di bawah, dan gue minta saran. Menurut kalian, dengan kondisi M40 tahun 91 seperti ini, lebih baik gue bikin jadi mobil orisinilan alias OEM look, atau gaspol? Itu tolong kasih masukan buat gue untuk membangun M40 ini. Jadi mudah-mudahan ya... Gak salah garap gitu. Mau dimasukin 2JZ, mau dimasukin 2JZ. 2JZ? Sorry, gue gak mau murtad bro. Udah banyak yang masukin M40, 2JZ, UZ, apa udah ada semua. Udah ada semua. Jadi, kalau emang mau dibikin rada gelo sedikit, ada sih, gue udah punya gambaran. Cuman menurut kalian dengan kondisi mobil seperti ini yang ibaratkan tahun 91 ya karatnya gak terlalu banyak gitu kan. Mendingan gue back to nature. Dalam artian OEM atau gaspol? Kalau gua orisinilah. Ya, kalau kalian gimana boleh komennya di bawah. Dan kepoin juga untuk Instagram, kita ada 5 ya. Earth Auto Concept, Earth Premium, Earth Industry, Earth Garage and Store, dan ke body kit kebanggaan kita, Earth.Saber. Tentunya ayo kita semua-semua warga Indonesia berpartisipasi dan menjadi keluarga ya, untuk sama-sama mengembangkan produk-produk Indonesia. Bukan saling menjelekan, tapi saling dukung. Ya, pokoknya mungkin dari gue segitu, gue kabur lagi. Gue mau ambil kameranya. Ya, birthday hari ini, umurnya 13 tahun. Umurnya 13 tahun dibalik. Jadi, ya inilah mukanya. Dan ya, kelanjutannya pokoknya stay tune terus. Kita ini mobil sebenarnya nggak ada topik. Ini kamuflase belaka. Tapi gue tunggu komenan dari kalian. Masukan-masukan kalian sangat berguna buat kita. Positif komen, like, subscribe, dan... Apa, Van? Komen lah ya. Komen, subscribe, dan ajak teman-teman kalian untuk follow channel ini. Dan ayo langsung kita lihat di atas, karena kita sudah mempersiapkan sesuatu untuk ini baru ya, ya kan, ada barang baru dibuat untuk mobil itu. Jadi kita ini kemarin, dari kemarin sebenarnya udah nunggu ya, dari malam apa segala macam. Mau kemana, cepet, masih di video ini. Jadi ya sebenarnya buat part dari mobil itu sendiri berapa lama nunggunya, Bin? Gua jujur kemarin ya order kan sama Diki tuh, gua nyari tuh part-partnya kan. Kebeneran gua dapet copotan tuh, John. Dapet copotan sampai akhirnya kemarin udah Diki tadi sore baru datang tuh. Baru datang banget. Jadi ya kok ini kok semacam kayak garage store ya? Ya nanti lah, garage store kita buat nanti. Jadi ini kita mau nunjukin sesuatu. Nah, jadi langsung aja, happy birthday to you, happy birthday to you. Gue telat, Mac. Masalah ya? Gue telat, ibu kacau aja. Copyright, hari yang kau tunggu bersama satu tahun usiamu. Itu lihat. Oke. 13 tahun. Semoga menjadi ABG yang baik. Iya, 13 ABG banget sih. Oke. Semoga dapat jodoh yang 18 tahun. 81 anjir dibalik. 81 anjir. Oke. Jadi hari ini Johan birthday. Langsung tau lah umurnya berapa, gue gak mau sebut karena nanti gue dibilang ngetua-tuain dia. Tapi dibalik aja kalau mau tau. Dibalik aja kalau mau tau. Jadi inisialnya umur dia tuh 31 guys. Oke, jadi ya ini gue pengen bikin satu momentum-momentum yang berharga, yang menurut gue mungkin kita gak ngerasain setiap hari gitu kan. Kita ngerasain mungkin bisa 1 tahun sekali, entah
2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Tapi yang jelas kita ini, menurut gua sendiri secara pribadi, momentum itu sangatlah penting. Jadi gua pengen semua yang di sini ngerasain, ya kita ini keluarga, satu sama lain keluarga semua. Ya, kali ini ya kalau ada yang ulang tahun boleh datang ke kan kita rayain gitu. Boleh. Gua traktir. Gua traktir kopi di sini karena gua hobinya minum kopi. Jadi kalau kalian-kalian tahu nih ada yang ulang tahun di sini apa? Enggak apa-apa datang. Pasti gua bikin kopi. Kalau yang ada misalnya subscriber ulang tahun gitu, ulang tahun gua kan lah. Iya, itu kan urusan yang dulu yang ulang tahun, Pak. Iya. Jadi ini langsung aja kan caranya, kita shoot semua langsung. Lo doa dulu. Silakan berdoa menurut agamanya masing-masing ya. Kita pikir lebih tentang Yohan ya doanya. Ya. Enggak boleh di itu nggak mungkin. Itu nggak mentarnya. Lo nggak boleh. Lo jongkok biar masuk frame. Okay. Ya. Udah nanti lo nggak gitu juga, John. Udah beres, lu tiup lilinnya, make a wish dulu sekarang. Mudah-mudahan semua berharga yang di sini bareng-bareng, dan melalui doa Yohan pun semua keinginan dan wujudnya tercapai semua. Sehat selalu, karena yang paling mahal itu adalah kesehatan, waktu, dan keluarga. Jadi tentunya semua harus diucapkan make a wish-nya. Oke, coba boleh Diki dan Yohan dan Alvin yang berada di sebelah Yohan. Sebelumnya thank you banget nih untuk Alvin, Evan dan juga Diki nih yang gua enggak tahu sama sekali sih. Udah dikasih bolu gini. Umur gua 13 tahun. Jadi gua tuh masih berasa masih banyak. Perjalanan gue masih panjang dan gue masih banyak impian, terutama juga buat keluarga gue, terutama juga buat Lord. Gue selalu doain yang terbaik. Thank you semuanya. Jadi ini Diki sama Alvin boleh berada di sebelah kanan dan sisi dari Yohan. Ya boleh. Enggak apa-apa. Jadi boleh dicium di pipi kanan dan pipi kiri Yohan. Jadi boleh dicium dulu untuk thumbnail ya. 1, 2 dan 3. Oke, itu enggak kena. Coba tolong dikenakan ya. Coba tolong dikenakan. Jadi seret celana gua. Jadi sebenarnya topik hari ini apa sih? Sebenarnya topik hari ini itu BMW itu hanya kamuflase. Tapi ya biar pepantes kan sama topik mobil, jadi kita sambung-sambung kan pemirsa. Sebenarnya gue tetap pengen ini ya terexpose. Jadi ya sebenarnya pertama kali juga Yohan pegang kamera tadi ya. Ya ya kan. Tiga loh anehnya. Ya berarti kan berhasil gitu kan. Tapi apa mungkin juga ada yang aneh aja udah mau ngobrol. Terima telepon tuh dari seseorang tuh buat aku. Oh berarti cuma halo ya? Sebenarnya banyak yang mau nelfonin gua, tapi ga gua angkat. Waiting list? Itu beneran, oh iya itu oke lah. Oh, waiting list berarti? Boleh nih, tiup lilin yang sekarang. Tiup lilin ya, tiup lilin ya sekarang. Kubungan lah! Angkanya makin jelas ya, 13. Bacanya harusnya dari sini, 31 John, tinggal dibalik. Oh, bacanya dari sini? Gak usah dari sini. Jadi berapa itu? 1-3 tetap bahaya lah dari depan sih, ngaco. Kok nggak kayak 18 tahun? Nah, 18 total ya. Kayak 18 31 ini asli. Ini umur asli kita. Nah, sekarang oke, intinya vlog kita hari ini begini. Kita mau semua intinya kita mau merayakan juga dan memberitahu progresi boy seperti apa. Terutama yang penting adalah merayakan Yohan ulang tahun. Kita langsung aja mungkin this is our topic ya. Thank you for watching, thank you for the wish, and see you in the next video.